Halo guys, kali ini welcome to my channel. Kali ini kita akan review bagaimana cara merawat koper-koper kita biar tidak gampang baret atau rusak pada saat check-in. Karena kita tahu koper-koper kita itu biasanya kalau kita pakai untuk check-in itu banyak yang penyok karena dibanting atau baret. Karena koper ini adalah koper premium, jadi sayang ya kalau kita nggak lindungi dia dengan cover, oke? Di sini saya akan sharing kepada Anda, saya menggunakan cover plastik ini sehingga koper saya ini masih tetap mulus walaupun udah sering saya pakai kemana-mana, oke? Oke, jadi ini dia, ada covernya, cover plastiknya ini. Dia dibungkus, didesain. Dia lumayan tebal plastiknya ya. Dan tidak mengurangi efek mewah dari koper ini ya. Jadi ada kombinasi, dia menggunakan resleting warna hitam. Oke, lumayan juga ya bahannya. Resletingnya ini yang tebal punya. Harganya ini kurang lebih 700 ribuan ya. Dia ada kombinasi juga, dia menggunakan ini ya. Jadi bahannya oke, jadi nggak gampang rusak ya, sayang ya kalau koper udah beli mahal-mahal dan rusak. Ini dia, saya pakai semuanya protektif plastik. Jadi kopernya walaupun udah 10 tahun atau berapa tahun, dia tetap aman ya. Paling kalau rusak plastiknya tinggal dibuang aja, diganti dengan yang baru. Oke, kalau yang ini abu-abu nih, dia pakai listnya udah abu-abu juga. Kalau yang ini kita bisa pilih listnya, dia ini yang lebih murah ya. Jadi dia punya resleting ini lebih kecil dibandingkan yang ini. Dia lebih tebal, udah harganya lebih mahal. Ya. Tuh, dia lebih tebal tuh. Dia lebih mahal ya. Oke guys, demikianlah sharing information dari kami Ronatech mengenai bagaimana cara melindungi koper-koper Rimowa Anda atau koper-koper premium Anda biar lebih tahan dari goresan atau tahan penyok atau tahan banting. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar plastik ini. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.